SM Store, amanah dalam muamalah. Karena mereka itu didatangi oleh musuh-musuh Allah ini gara-gara al-muslimuna awal muhajiruna hajaru min Makkah ila Madinah. Mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian tersebar Islam ini di kota Madinah. Dan mereka bersekongkolan, itu kabilah ini, kabilah Qatafan, Quraisy, semua digempur kota Madinah ini sama orang-orang musyrikin. Rasulullah SAW menginginkan yaitu perdamaian dengan kabilah Huzara wa Qatafan wa ghairihima dan yang lainnya. Musola agar mereka itu pulang, ya ini syaratnya. Faqala li Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'ad wa Sa'ad bin Ubadah, yaitu tokoh-tokoh Al-Ansar. Sa'ad bin Mu'ad yaitu tokoh Al-Aus, wa Sa'ad bin Ubadah tokoh Al-Khazraj. Wa kana sayyida au sayyidi Al-Aus wal-Khazraj, dua orang ini adalah tokoh Al-Aus wal-Khazraj. Ma Rasulullah berkata kepada mereka, "Ma taqulan na'ti Qatafan thuluth thimarul Madinah ala an yarji'u." Bagaimana pendapat Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah? Bagaimana pendapat kalian apabila kita memberikan sepertiga dari hasil kurma di kota Madinah kepada Qatafan supaya mereka itu tidak memerangi kami? لأن قطفان تمثل 4000 من 10000 وقريش 4000. Karena Qatafan ini yang datang banyak, yaitu 4000. Quraisy 4000. Yang lainnya hanya 2000 saja. Apabila Qatafan mau, artinya pasukan orang-orang musyrikin ini kurang kekuatannya. Wa Quraisy 4000, jadi 8000. Wa baqiyatul qabail alladziina ja'u ma'a Quraisy yumatsiluna 2000. Dan kabilah yang lain-lainnya selain Qatafan sama Quraisy ini hanya 2000. Faqala, maka dijawab oleh dua orang tokoh ini. Ditawari oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita orang ini natasalah ma'ahum? Kita berdamai dengan mereka Qatafan sama Quraisy. Kalau kita kasih sepertiga dari hasilnya kurma yang ada di kota Madinah. Bagaimana pendapat kalian, kata Rasulullah SAW. Faqala, dijawab oleh dua tokoh ini. Ya Rasulullah, in kana Allah amarak bihadha fasam'an wa ta'atan. Wahai Rasulullah, apabila omongan ini dari Allah SWT, kita sam'an wa ta'atan, kita mendengar dan kita ta'at. Wa in kana syai'an tasna'hu lana fala hajata lana fihi. Apabila ini pendapatmu wahai Rasulullah, untuk yaitu untuk menyenangkan kami, untuk kita tidak memerangi mereka itu, kita tidak perlu dengan apa namanya pendapat seperti itu. Qad kunna nahnu wa haula'i 'ala syirk. Kita dahulu zaman jahiliyah sebelum kita orang masuk Islam bersama orang-orang ini Qatafan sama orang Yahudi, maksudnya orang-orang Yahudi ala syirik, kita musyrikin dulu sama kabilah Quraisy wa Qatafan itu ala syirik. Wallahi ya Rasulullah la yatma'una an ya'kulu minna thamratan illa bi bay'in aw qira. Dahulu kita orang dalam keadaan syirik ini, mereka itu tidak pernah kita kasih sama sekali kecuali kalau mereka beli. Wah sekarang kok kita orang nggak mau tunduk kepada mereka. Sedangkan kali kita orang dahulu di zaman jahiliyah sama agama kita sama mereka musyrikin itu kita orang tidak mau ngasih mereka kecuali bithaman, dengan harga. Yaquluna wallahi ya Rasulullah la yatma'una an ya'kulu minna thamara, satu biji kurma
mereka tidak mempunyai keinginan untuk mengambil dari kami. La illa bibai'in aw qira. Bibai'in dengan beli atau qira, atau kita mengasihkan kepada mereka sebagai dhaif, sebagai tamu. Qira itu artinya dhaif. Dhiyafa yani, kita makanan umpamanya mengundang mereka, umpamanya ada orang datang dari mereka, tokoh mereka datang ke kota Madinah, makan di rumah kita, kita kasih dari kurmanya kota Madinah. Mereka mengatakan ini. Fakaifa wa qad azzana Allah bil Islam? Bagaimana ya Rasulullah, kita telah dijayakan dengan Islam ini. Afahina an akramana Allah bil Islam? Apakah waktu Allah SWT memuliakan kami dengan agama ini al-Islam? Wahadana lahu, dan kita diberi petunjuk karena agama ini. Wa azzana bik, wa kita jaya dengan engkau datangnya engkau ke kota Madinah. Nu'tihim amwalana, kemudian kita memberikan harta kami. Sedangkan dahulu kita tidak pernah memberi mereka. Bagaimana sekarang ini kita jaya, kita masya Allah perkasa. Kita mempunyai Allah SWT, kita mempunyai engkau ya Rasulullah. Kita tidak mau memberikan mereka sedikit pun. La wallahi ya Rasulullah, la na'tihim illa saif. Demi Allah, kita tidak memberikan kepada mereka kecuali pedang, kecuali peperangan. Wahadi syuja'a nadira, dan ini adalah keberanian yang jarang terjadi di dunia ini. Al-Jil al-Farid disebut di situ dalam sejarah Islam itu. Al-Jil al-Farid artinya generasi yang tidak ada tandingannya, yaitu jil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi seperti generasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. وهذه شجاعة نادرة يحاصرون بعشرة آلاف هم قلة. Mereka ini dikepung dengan 10,000 pasukan, bahwa mereka sedikit, dan di dalamnya sedikit itu ada orang-orang munafikin. وخيانة, dan khianatan. وغدر, dan tipuan. Tipu غدر itu tipu artinya, atau ditekam dari belakang dari orang-orang Yahud. Minda dakhil yakni Bani Quraidah. Wujuh, dan kelaparan, yakni semua musibah ada di ashabi Rasulullah SAW dalam peperangan ini, dan Rasulullah SAW terutama. Juh, kelaparan, pasukan sedikit, khianah wa ghadar dari orang-orang Bani Quraidah dari dalam. ويستطيعون خلال هذا الاتفاق أن يصرفوا عنهم أربعة آلاف ولكنهم ويستطيعون خلال هذا الاتفاق أن يصرفوا عنهم أربعة آلاف ولكنهم يأبون. Andai kata mereka orang dua itu mau, Sa'd bin Ubadah wa Sa'd bin Mu'adz itu, tawarannya Rasulullah SAW, mereka akan terhindar dari 4,000 dari Bani Qatafan. Bani Qatafan akan menarik pasukannya mau kembali ke negaranya sana. Jadi mereka tidak mau. Mereka tidak hawil dengan hal seperti itu. Mereka berani, mereka akan menghadapi mereka dengan pedang. Tasawwaba Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'yahuma. Rasulullah sallallahu membenarkan yakni pendapatnya Sa'ad bin Mu'adz wa Sa'ad bin Ubadah. وقال والله ما أصنع ذلك إلا أني رأيت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحد. Kata Rasulullah SAW. Artinya, demi Allah, saya tidak berbuat demikian itu, menawarkan kepada mereka, kepada kalian itu, karena Rasulullah SAW kesian kepada sahabat-sahabatnya. Illa anni, kecuali karena aku melihat, ra'aitu annal Arab, bangsa Arab seluruhnya, qad ramatkum an qausin wahidah, yakni bersepakat seluruhnya untuk memerangi kalian. An qausin wahidah, ta'riful qaus, panah itu, busurnya panah itu, artinya ada istilah lugawi, artinya mereka itu telah berkumpul seluruhnya untuk menghancurkan kalian, itu artinya.
Yani musuh-musuh Allah ini telah bersatu untuk memerangi kalian. Al-harbu khud'ah. Ini hadis Rasulullah SAW. Innamal harbu khud'ah, kata Rasulullah. Ja'a Nu'aym ibn Mas'ud ila Nabi SAW. Sebelum saya menceritakan tentang kisah ini. Kisah ini menurut ahli hadis dhaif. Mesti ana sebut itu. Tetapi mungkin terjadi yani. Karena sanadnya dhaif. Karena sanadnya dhaif. Ja'a Nu'aym ibn Mas'ud, seorang dari Bani Qatafan namanya Nu'aym ibn Mas'ud. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Rasulullah, inni aslamtu. Aku telah masuk ke dalam agama Islam. Wa uridu an uqatil ma'ak. Wa aku menginginkan perang bersamamu. Fa qala, hal 'alima ahadun bi islamik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada di antara orang-orang kafir itu Quraisy atau Qatafan tahu tentang engkau kalau engkau masuk ke dalam agama Islam? Qolala, tidak tahu mereka kalau aku masuk ke dalam agama Islam. Wa Nu'aym ibn Mas'ud ini orang yang terhormat, orang yang disenangi oleh Quraisy, diterima omongannya oleh Quraisy dan Qatafan dan orang-orang Yahudi. Terus teman mereka itu dipercayai, omongannya jujur gitu. Qolala, qal fa khadzil 'anna ma sata'tu. Dia bilang, dia nawari kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ingin bersamamu memerangi orang-orang kafir ini. Apa tugasku? Kasihkan aku tugas, gitu loh. Katanya Rasulullah, innama anta wahid. Dalam riwayat yang lain disebut innama anta wahid. Kau ini orang seorang diri apa bisa berbuat menghadapi 10.000 pasukan? Faqala. Qala la, katanya siapa namanya Nu'aym bin Mas'ud, katanya tidak ada yang tahu kalau aku masuk ke dalam agama Islam. Qala Rasulullah SAW mengatakan fa khadzil 'anna ma stata'ta. Itu yang diberikan tugas oleh Rasulullah SAW. Engkau ya Nu'aym seorang diri tidak bisa engkau berbuat apa-apa, tapi entah bisa tu khadzil 'anhum ma stata'ta. Hancurkan mental-mental mereka itu kalau kau bisa. Mental-mental mereka itu hancurkan. Karena dia, Nu'aym bin Mas'ud ini adalah dipercayai oleh Quraisy dan orang-orang Yahudi dan Bani Qatafan, apalagi itu kabilahnya. Qala na'am, katanya Nu'aym. Aku terima tawaranmu, wahai Rasulullah. Fadhahaba Nu'aym bin Mas'ud li Bani Quraidah minad dakhil. Nu'aym bin Mas'ud pergi ke Bani Quraidah, orang-orang Yahudi, yang mana mereka telah menyelisih janji dan memerangi orang-orang Islam dari dalam. Faqala lahum ya qaum inna Quraisyan ghaumun ghadrun. Ya qaum, yakni wahai orang-orang Bani Quraidah, ketahuilah bahwa orang-orang Quraisy ini adalah orang-orang yang suka dengan menipu dan memukul dari belakang. Qaumun ghadar wa innahum idzan tasaru ala Muhammad wa akhadhu ma yuridun kharaju wa tarakukum. Andai kata mereka itu kalah, orang-orang Quraisy ini dalam peperangan ini. Wa innahum idzan tasaru ala Muhammad, apabila mereka itu menang melawan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Wa akhadhu ma yuridun, mereka akan mengambil kota Madinah ini apa yang diinginkan oleh mereka. Kharaju wa tarakukum, dan mereka akan meninggalkan kalian. Kalian tidak akan mendapat apa-apa. Tuma yantaqim minhum ahlul Madinah. Kemudian ahlul Madinah, pasukan Al-Ansar akan melawan kalian, akan menghancurkan kalian, akan membunuh kalian, akan membalas dendam mereka kepada kalian. Qalu la sayaqifuna ma'ana. Mereka akan bersama kami, katanya orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Tidak benar omonganmu ini, katanya dia. Mereka akan bersama kami. Wa ahaduna an tariq Huyay bin Akhtab. Mereka telah berjanji atas nama
Huyai bin Akhtab, yaitu kepala orang Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, kepalanya Huyai bin Akhtab itu sudah mengatakan kepada kami dan dia janji bahwa kita akan membela kalian mati-matian. Qala ana la ara illa an ta'khudhu minhum fidyatan tadhmununa bi haqqikum. Katanya Nu'aym bin Mas'ud, kalian tahu dari mana? Saya punya pendapat, katanya Nu'aym bin Mas'ud. Yaitu kalian pergilah ke Quraisy. Dari kalian ini utusan pergi ke Quraisy. Minta kepada mereka yaitu fidyah. Berapa orang dari pembesar-pembesar mereka diambil sebagai tahanan. Jaminan, itulah. Qala ana la ara illa an ta'khudhu minhum fidyatan tadhmununa bi haqqikum. Ambilan dari mereka 10 orang pembesar-pembesar mereka sebagai jaminan kalau mereka tidak akan mengkhianati kalian. Qalu wa ma hiya? Apa itu jaminan itu? Qala utlubu minhum an ya'tukum 'ashra min auladihim. Mintalah kepada mereka yaitu 10 dari anak-anak mereka. Hatta idza ghadaru qataltumuhum, apabila orang-orang Quraisy ini telah menipu kalian, menikam kalian dari belakang, kalian bisa membunuh anak-anak mereka 10 dan mereka tidak akan membiarkan kalian membunuh anak-anak mereka. Mereka akan atau betul-betul akan dilaksanakan janji-janji mereka. Tapi syaratnya yaitu kalian ambil dari mereka itu 10 dari anak-anak mereka sebagai tahanan. Walan yaghduru khaufan ala auladihim, dan mereka tidak berkhianat mereka karena anak-anak mereka di tangan kalian. Qalu fikra sa'iba. Wallah ini fikra luar biasa, ini benar ini omongan Nu'aym bin Mas'ud. Seperti saya katakan, Nu'aym bin Mas'ud adalah orang terpercaya di golongan bangsa Arab. Kuma dhahaba ila Quraisy, kemudian dia pergi ke Quraisy. Wa qala lahum, dan dia berkata kepada mereka, innakum ta'lamuna anal yahud qaumun ghadr. Kalian telah mengetahui bahwa orang Yahudi ini adalah suatu kaum yang suka menipu, ya. Tidak bisa engkau percaya dengan orang-orang Yahudi seperti yang dikatakan kepada orang-orang Bani Quraisy. Quraisy ini kaum ghadr, dan ini juga. Wa innahum sayaghduruna bikum. Mereka Bani Quraidah itu akan menipu kalian, menikam kalian dari belakang. Qalu kaif? Bagaimana, katanya orang-orang Quraisy? Qala sami'tum yatakallamun. Saya pergi ke sana, Bani Quraidah, saya dengar sendiri. Mereka mengatakan demikian, katanya Mas'ud ini. Nu'aym bin Mas'ud ini. Nu'aym bin Mas'ud. Aku telah mendengar mereka sendiri. Yaquluna innana sanakhudh 10 min Quraisy wa na'tihim li Muhammad. Mereka mengatakan kita akan membawa yang 10 dari anak-anak mereka, kita akan kasihkan ke Muhammad. Linathbit lahu husna wayana wa annana shadiqun. Supaya mereka itu percaya bahwa niat kita ini baik. Maka mereka akan minta 10 dari anak-anak kalian. Wa annana shadiqun, kita jujur. Apabila diserahkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 itu anak-anak itu, artinya Rasulullah akan mengatakan, "Oh, betul. Mereka itu tidak mengkhianat Bani Quraidah, yang benar. Mereka itu yakni apa? Di atas janji mereka." Wa annana ma'ahu, kita bersama Muhammad, artinya begitu. Yakni orang-orang Bani Quraidah itu. Ini Quraisy mengatakan demikian, katanya siapa? Katanya Nu'aym bin Mas'ud ini, mereka akan mengambil 10 dari anak-anak kalian. Bilang ambil orang-orang Quraisy sebagai jaminan. Kemudian jaminan ini mau diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW akan mengatakan apa? Oh, benar Bani Quraidah. Kalau gitu mereka menetapi janji mereka. Ini buktinya 10 dikasih, diserahkan kepada kita. Faltafata Quraisy ma'al Yahud. Fattafaqa. Faltaqat Quraisy ma'al Yahud. Faqalat al-Yahud li Quraisy a'tuna 10. Ketemu utusan Quraisy sama utusan Bani Quraidah. Kemudian orang-orang Bani Quraidah mengatakan kepada Quraisy, "A'tuna 10 min auladikum hatta nadhman haqqana." Berilah kepada kami 10 dari anak-anak kalian supaya kita mendapat jaminan.
Faqalat Quraisy fi anfusiha, benar ini omongannya Nu'aym bin Mas'ud ini. Faqalat Quraisy fi anfusiha, na'am yuridun al-'ashra lisallimuhum li Muhammad. Oh, orang-orang ini minta 10 anak dari kita, anak-anak kita orang untuk diserahkan kepada Rasulullah SAW, kepada Muhammad. Faqalu la lan yakuna hadha. Tidak, kita tidak akan apa? Tidak akan menyerahkan kepada Muhammad. Qalat al-yahud fi anfusiha, Yahud di dalam hati mereka waktu melihat Quraisy dia mengatakan demikian, na'am Quraisy turidu an taghdir bina. Benar ini Mas'ud ini. Nu'aym bin Mas'ud. Quraisy ini mempunyai rasa untuk menipu kita, untuk menikam kita dari belakang. Walidzalika la tu'tina al-ashra. Kita tidak akan memberikan 10. Katanya Quraisy, kita tidak akan memberi kepada kalian itu 10 anak. Fattallahu tabaraka wa ta'ala ma kana bainahum min ahdin wa nasrin wa Rasulullah SAW. Dengan tipu dayanya hilah ini yang dibuat oleh apa namanya Nu'aym bin Mas'ud ini berhasil, mereka pecah belah. Quraisy mengatakan waktu dibilang sama Nu'aym bin Mas'ud kepada Bani Quraidah, kalian mintalah kepada Muhammad yaitu 10 dari anak-anak kalian sebagai jaminan. Kemudian mereka Mas'ud berangkat pergi Quraisy dan dia mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, Bani Quraidah akan meminta kepada kalian jaminan, saya dengar sendiri 10 dari anak-anak kalian untuk diserahkan kepada Muhammad. Didatangi dua ini ketemu Quraisy, utusan Quraisy sama Bani Quraidah. Bani Quraidah bilang, iya betul, tetapi kita kasihkan 10 anak kalian. Loh, benar omongan siapa? Nu'aym bin Mas'ud ini. Kata orang Quraisy, lah kita orang tidak akan memberikan kepada kalian. Oh benar katanya Bani siapa? Katanya Bani Quraidah, tidak mau mereka, memang nipu mereka, katanya kita orang gitu. Berhasil dia hancur, mental-mental mereka hancur. Jadi sekarang Bani Quraidah sama Quraisy ini bermusuhan. Tidak bersatu seperti dulu. Apabila dalam peperangan itu satu atau pasukan yaitu berpaling dari pasukan yang lain, pasukan ini akan lemah. Fattallahu tabaraka wa ta'ala ma kana bainahum min ahdin wa nasrin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah SWT telah menghancurkan mental-mental mereka tentang masalah apa namanya janji Quraisy kepada Bani Quraidah, bahwa Quraidah kepada Quraisy sudah tidak percaya satu sama lain. Jadi Bani Quraidah sekarang takut sama Quraisy, bahwa Quraisy takut dengan Bani Quraidah kalau datang dari belakang memerangi kita orang. Dan juga Bani Quraidah, Quraisy akan memukul Bani Quraidah, yakni permusuhan dari orang dua, satu sama lain takut. Inda dalika khadalat Quraisyan, Bani Quraidah telah mengecewakan yaitu Quraisy. Wa khallalat Quraidah, dan juga Quraisy berbuat demikian kepada Bani Quraidah. Wastamar al-hisar, al-hisar ini tetap berjalan, yakni dikepung ini oleh tetap berjalan. Kumarsallahu tabaraka wa ta'ala junudan min indihi. Kemudian Allah SWT mengirimkan yaitu tentara-tentara darinya, yang dari Allah SWT. Apa tentara itu? Yaitu ibaru an rihin azimatun. Allah SWT telah mengirim yaitu angin puyuh yang luar biasa. Arsalahullahu tabaraka wa ta'ala alaihim fataraku amakinahum. Angin ini kencang menghancurkan kemah-kemah orang-orang Al-Ahzab ini, pasukan Al-Ahzab ini. Kudurum, bijana-bijana mereka yang mau dimasak, makanan yang mau dipasak itu, inqalabat. Hancur semua. Dan khiyamum iktutila'at. Bukan hanya pecah atau hancur, enggak. Jebol anu-anunya dari angin tadi. Mereka takut, tentara Muhammad datang. Mereka yang yaquluna kata. Orang-orang Al-Ahzab itu. Yaquluna arsalahu Allah tabaraka wa ta'ala alaihim fataraku amakinahum. Maka mereka lari, orang-orang Quraisy, Ghatafan. Setiap orang ingin menyelamatkan diri.
Waktu itu gelap gulita. Malam, malam gelap gulita. Satu sama lain tidak kelihatan. Api-api yang dinyalakan mati semua, padam. Tiap orang dari mereka itu mengambil ya ini, apa namanya, kendaraannya, unta atau apa, kuda, mereka lari. Masing-masing Quraisy pergi Makkah, Bani Qatafan pergi tempatnya sana, wahakadha. Dimenangkan sama Allah SWT tanpa perang. Takhir sholatul asr. Dalam peperangan ini, dalam keadaan seperti yang saya sebutkan tadi, kelaparan, berjedit, dingin yang luar biasa. Bahwa Quraisy mengepung mereka, bahwa mereka, bahwa Bani Quraidah menipu mereka dari dalam. Maka dalam keadaan yang genting ini mereka tidak sholat sholatul asr, ketinggalan sholatul asr. Pertama kali dalam sejarah Rasulullah SAW. Yaqul huna, syaghala sallallahu alaihi wasallam an salatil asr kama syughila sallallahu alaihi wasallam an salatil asr kama syughila akhuhu Sulaiman shalawatullahi wasallamu alaihi bil khair, seperti yang disebut oleh Al-Qur'an Karim bahwa Sulaiman ini dahulu hobinya yaitu melihara kuda-kuda yang hebat, al-jiyad disebut di al-jiyad kuda yang jiyad itu yang hebat-hebat, yang pintar-pintar. Sampai dia ketinggalan, Sulaiman itu sibuk dengan kuda-kudanya. Terus dia bersumpah Sulaiman, dia tidak akan memelihara kuda lagi. Hatta ghabat asy-syams, sampai matahari terbenam. Pan Nabi SAW syughila bi jaisi Makkah wa man ja'a ma'ahum hatta ghabat asy-syams, seperti Sulaiman. Rasulullah sibuk dengan tentara, dengan pasukan Al-Ahzab ini sampai matahari terbenam. Karena luar biasa takutnya dilihat bahwa di hadapan mereka 10.000 dari pasukan orang-orang musyrikin, di belakang akan ditikam oleh Bani Quraidah, jadi tole-tole ngelihat sana ngelihat sini. Bahkan hidupnya mereka itu dalam ketakutan, kalau datang dari belakang bagaimana. Jadi sibuk sampai matahari terbenam. Faqala Rasulullah SAW bersabda, syaghaluna anus salatil wusta, yani salatil asr. Mereka telah menyibukkan kami sampai kita ketinggalan salatil asr. Mala Allahu quburahum wa buyutahum nara, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yani Allah SWT memenuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka api. Doakan oleh Rasulullah SAW. Pada alaihim sallallahu alaihi wasallam didoakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketinggalan, sampai ketinggalan salatul asr. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu wa lailatul ahzab, undzuru huna. Qala Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini sahabat Rasulullah dan anaknya sahabat. Yani dua-duanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dan ayah radhiyallahu taala anhuma. Wa Hudzaifah bin Yaman yang seperti saya katakan bahwa dia itu adalah tempat rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan kepada sahabatnya nama-nama orang munafikin di kota Madinah yang jumlahnya mungkin 70 atau 85 kecuali Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini tahu orang-orang munafik itu satu-satu nama-namanya mereka. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu apabila salah satu mati dari sahabat Rasulullah SAW dilihat masuk ke masjid Umar bin Khattab. Dilihat di situ ada Hudzaifah bin Yaman apa enggak? Kalau tidak ada pulang dia, oh, munafik ini. Kalau tidak ada Hudzaifah bin Yaman artinya munafik, karena dia yang tahu orang-orang munafik ini. Dan Allah SWT mengatakan apabila orang munafik mati di antara mereka jangan salat, jangan disolati. Maka Umar bin Khattab takut kalau menyolati seorang munafik. Jadi dilihat sama dia dulu masjid itu. Ada Hudzaifah bin Yaman apa enggak? Kalau tidak ada pulang Umar bin Khattab. Oh, munafik ini artinya munafik. Kalau tidak ada Hudzaifah bin Yaman, munafik. Kejadian ini waktu Ghazwatul Ahzab. Yaitu Hudzaifah bin Yaman duduk bersama sahabat-sahabatnya. Dingin yang luar biasa. Lapar yang luar biasa. Gelap gulita, keadaan gelap gulita dan angin kencang yang luar biasa. Wa khadatna rihun shadidatun wa qarun.
Waqarun yani barat. Dan kita mendapatkan angin puyuh yang luar biasa kencang dan juga di kedinginan. Waqarun hadha syita'un qaris jawaqrun yani dingin, keadaan dingin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulun yatini bi khabar al-qawm. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, apakah tidak ada di antara kalian yang mau aku suruh dia pergi ke Al-Ahzab, pasukan Al-Ahzab, dengan sembunyi-sembunyi, karena dalam keadaan gelap gulita dan angin yang kencang, apabila salah satu orang dari sahabat Rasulullah pergi ke sana, mungkin tidak akan diketahui. Ja'alallahu ma'i yaumil qiyamah, kata Rasulullah, barang siapa yang mau pergi ke sana, nanti di hari kiamat bersamaku di surga. Fasakatna, katanya Hazrat Ibrahim, semua menang, diam. Ada yang mau. Ini jua, kelaparan yang luar biasa, angin puyuh yang luar biasa, dingin yang luar biasa. Walam yajibhum minna ahadun. Tuma qala ala rajulun ya'tina bi khabar al-qawm, diulangi oleh Rasulullah SAW. Ja'alahu Allahumma yawm al-qiyamah. Dia akan bersamaku nanti hari kiamat. Yang kedua kalinya Rasulullah mengatakan. Fasakatna, kita diam. Tidak ada satupun yang mengangkat tangannya atau pergi ke Rasulullah SAW. Waqala qum ya Hudzaifah fa'tini bi khabar al-qawm. Rasulullah menuding kepada Hudzaifah, apa boleh buat katanya Hudzaifah. Sudah lama aku sudah disebut oleh Rasulullah SAW. Qum ya Hudzaifah. Pergilah ke sana, lihatlah apa kabarnya mereka itu. Falam qala falam ajid buddun. Falam ajid buddan idda'ani bi ismi anakum. Tidak bisa aku berkutik, katanya Hudzaifah. Dia nyebut namaku Rasulullah SAW. Jadi anakku berdiri. Qala idhhab wa'tini bi khabar al-qawm wa la tud'irhum 'alayya. Pergilah wahai Hudzaifah, pergi mereka, apa khabarnya mereka? Nanti engkau akan datang ke aku, kasihkan kepada aku khabar mereka itu apa. Tapi yaqul wa la tud'irhum 'alayya. Engkau jangan bikin ribut di situ. Kita lihat saja. Jangan nanti engkau bikin ribut, nanti ketahuan kalau kau ini apa utusanku, kata Rasul. Wah, Hudzaifah waktu itu merasa dingin yang luar biasa. Maka diambil sama Rasulullah SAW ridaknya, rodinya, diselimuti dia sama rodinya itu. Kemudian diambil oleh Rasulullah SAW, dia tidak merasa dingin sama sekali. Yaqul falamma wallait min indihi ja'altu ka'annama amshi fi hammam ma'ashuru bil bard. Saya pergi dari Rasulullah SAW, saya merasa badan saya ini hangat. Seperti saya masuk ke kamar mandi. Ma'asy'uru bil bard, saya tidak merasa dingin sama sekali. Wa hadha tathbit min Allah azza wa jalla. Ini adalah tathbit min Allah, yakni mengukuhkan seorang itu supaya kuat hatinya, diberikan oleh Allah SWT kepada Hudzaifah bin Yaman dari berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala hatta ataituhum, saya mendatangi mereka. Wa ra'aitu Abu Sufyan yasla dhahrahu bin nar. Yasla artinya menaruh punggungnya sini, ini api supaya ini dingin luar biasa. Dia mengangkatkan diri, punggungnya diangkatkan sama dia dengan api. Artinya yasla itu. Fa yasla narun dhat lahab, Allah SWT yabun tentang Abu Lahab. Fa wada'tu sahman fi kabdil qaus. Saya mengambil panah. Saya melihat Abu Sufyan terang-terangan ini. Kesempatan besar katanya Hudzaifah yang tak bunuh ini Abu Sufyan ini. Saya ambil yaitu panah. Saya pasang panah itu di busur saya. Wa aradtu an armi. Aku ingin mau tak lepas. Apa namanya? Panahnya tadi. Fatadzakartu qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat yaitu sabda Rasulullah, wasiat Rasulullah kepadaku. La tud'irhum 'alayya. Yang engkau bikin ribut ya Hudzaifah di sana. Walau ramaitu la asabtuhu. Andai kata aku tak lepas itu panahku, pasti dia akan kena. Panahku mengena kepada Abu Sufyan. Akan mati Abu Sufyan. Subhanallah, disebut sama pengarangnya, subhanallah. Wallahu arada li Abi Sufyan an yaslam wa yuslim. Allah SWT menginginkan bahwa Abu Sufyan ini kemudian hari mau masuk Islam.
dan dia akan selamat dari api neraka, dari jahanam. Itu semua dari Allah SWT. Saya mengatakan dahulu tentang Quraisy itu, tokoh-tokoh Quraisy yang memerangi Rasulullah SAW. Andai kata tokoh-tokoh Quraisy itu, andai kata hitung yang mati dalam keadaan kufur hanya 40 atau akal, yani tidak banyak. Yang mana mereka itu telah memerangi Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Orang-orang Quraisy kan seluruhnya waktu itu memerangi Islam. Tapi yang mati dalam keadaan kafir itu hanya sedikit. 40-45 paling top. Kemudian hari mereka itu seluruhnya masuk ke dalam agama Islam. Bahkan di antara mereka itu banyak yang mati syahid. Masuk ke dalam surga. Lain di antaranya Abu Sufyan ibn Harb yang mana dia memerangi Islam yang luar biasa. Wa ini Hudzaifah bin Yaman telah melihat dia. Andai kata dia bilang aku lepas panahku, pasti akan dia akan kena kepadanya. Tapi saya ingat wasiat Rasulullah SAW, saya tidak jadi melepaskan panahku. Ini Allah SWT menghendaki Abu Sufyan ini kemudian hari akan masuk ke dalam agama Islam. Dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Makin dalam yang minggu yang lalu atau minggu-minggu saya mengatakan ayat Qur'aniyah di sini. Rasulullah SAW berdoa waktu Abdul Waqarah menipu membunuh sahabat Rasulullah SAW. Udah diwakilkan oleh Rasulullah SAW, dilaknat mereka dalam kunutul nazilah. Setiap pagi sampai satu bulan Rasulullah melaknat mereka. Apa katanya Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim? Itu bukan urusanmu, wahai Muhammad. Itu urusan Allah SWT. Mungkin mereka diazab, mungkin mereka diselamatkan, dikasih taubat sama Allah SWT. Itu urusan Allah SWT, bukan urusanmu, wahai Muhammad. Fala farajatu wa ana amshi aidan bi mithl hammam. Katanya dia, katanya Hudzaifah, aku kembali ke Rasulullah SAW untuk memberi kabar kepadanya. Seperti saya pergi, saya merasa badanku hangat. Seperti saya masuk al-hammam, yaitu kamar mandi. Fala ma ataitu akhbartuhu bi khabarihim. Akhbartuhu bi khabarihim. Waktu saya bertemu dengan Rasulullah SAW, saya beri kabar kepada Rasulullah SAW tentang mereka. Falamma faraghtu qarartu. Waktu saya sudah cerita sama Rasulullah SAW, sudah selesai tugasku, aku berasa dingin lagi. Katanya dia, qarartu. Yani ashuru bil barad, baradtu. Fa albasani Rasulullah SAW min fadli aba'atin kanat 'alaihi yusalli fiha. Rasulullah SAW memberikan kepadaku rodi, kain yang dahulu dia apabila mau sholat dibikin sholat oleh Rasulullah SAW, itu rodi itu. Saya dikasih itu, disuruh menyelimuti diriku dengan itu. Hilang, dinginnya tadi. Kemudian disebut albasani Rasulullah SAW min fadli aba'a kanat alaihi yusalli fiha. Dalam azal naiman hatta asbahtu. Saya waktu dikasih rodi itu saya saking enaknya tidur sek, katanya. Aku tidur. Dalam asbahtu waktu pagi hari, qala qum ya nawam, katanya Rasulullah. Qum, berdirilah wahai orang yang senang tidur. Ya nawam. Qum ya nawam. Ini Rasulullah SAW yakni bergurau dengan sahabatnya. Qum ya nawam ay kathirun nawm. Wa huna da'a Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT. Wa qala Allahumma munazzilul kitab. Wahai Allah yang menurunkan kitab, yaitu Al-Quran. Sari'ul hisab. Apabila menghisab hambanya itu cepat. Sari'ul hisab Allah SWT. Ihzamul ahzab. Hancurkanlah atau kalahkanlah al-ahzab. Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Kalahkan mereka ya Allah dan goncangkan mereka. Faba'athallahu alaihim jundan min junudi wa yarihun barida atfa'at narahum. Allah SWT mengirim yaitu angin puyuh
yang sangat dingin dan memadamkan api-api yang dibuat oleh orang-orang kafir. Mereka membawa bijana-bijana untuk memasak, untuk makan, dan menyalakan api-api, maka padam semuanya. Wa quli'at khiyamuhum, seperti yang saya katakan, kemah-kemah mereka itu quli'at. Quli'at itu bukan kasarat, bukan pecah, tenlah, tapi quli'at itu dijebol saking hebatnya angin itu. Wa qalabat qudur, wa qulibat qudurum, dan bijana-bijana mereka terbalik. Bardun wa ju'un wa khauf, dingin yang dikirim sama Allah SWT ini, kedinginan yang luar biasa. Wa khauf, ketakutan. Wa ju' wa kelaparan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah SWT maha qadir, maha kuasa. Tafarraq syamlahum, maka hancur mereka. Dikira sama mereka bahwa pasukan Muhammad datang tiba-tiba kepada mereka, maka mereka lari gelap gulita, tidak ada nur, tidak ada cahaya yang akan dilihat oleh mereka. Maka mereka setiap orang pergi ke tempat-tempat mereka, yakni lari ke kota-kota mereka, negara-negara mereka. Orang Quraisy pergi ke Makkah, Bani Qatafan pergi ke kabilah Bani Qatafan di Najd sana, wahagadah semuanya. Kemudian wa amara Quraisy birrahil. Di sini disebut wa alana Abu Sufyan hazima ala istihya. Abu Sufyan di sini angkat kaki, angkat tangan. Yakni menyerah bahwa ini adalah kekalahan. Ala istihya yakni artinya dengan malu, kekalahan yang memalukan. Wa amara Quraisy birrahil. Abu Sufyan berteriak kepada pasukannya, ar-ra'il, ar-ra'il, ayo kita orang pergi ke masing-masing ke negara kami. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah wahdah, a'azza jundahu wa nasara abdahu wa ghalaba al-ahzab wahdah, fala syai'a ba'dah. Apabila kita orang sering baca ini fil id, atau waktu kita orang pergi haji, dalam baca ini yang artinya la ilaha illallah, tidak ada persembahan kecuali Allah yang benar, tidak ada persembahan yang benar kecuali Allah SWT. A'azza jundahu, telah menjayakan yaitu tentara-tentaranya. Wa nasara abdahu, dan memenangkan hambanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghalaba al-ahzab wahda, dan Allah SWT telah mengalahkan al-ahzab ini. Wala syai'a ba'dahu, dan tidak ada setelah itu. Kemudian disebut di sini, akhrajahu al-Bukhari, yang saya bacakan doa tadi. Sudah adzan? Ya, adzan dulu. Saya lanjutkan sedikit saja. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Jala Bani Quraidah. Jala artinya yajlu, yakni angkat kaki dari Bani Quraidah, angkat kaki dari kota Madinah. Jala itu. Jal ajla yujli. Ya Jibril alaihi salam dan Nabi SAW. Waktu jala selesai perang Ahzab, dilihat sama orang-orang muslimin pagi hari, dilihat tidak ada pasukan itu sama sekali. Dilihat padang itu, padang yang mereka duduki itu, lapangan itu, tidak ada satu pun kecuali anu-anu mereka, apa namanya, bekas-bekas mereka. Ditaruh di situ, letakkan semua. Umpamanya mereka membawa apa saja dibuat di situ sama mereka, dilemparkan di situ, tidak diambil. Karena mereka mau lari ke kota masing-masing dengan membawa yaitu dirinya saja dan kudanya atau untanya. Jadi waktu orang-orang muslim bangun dari tidur, lihat ini sudah habis. Kemah-kemah mereka tidak ada semua. Dimenangkan sama Allah SWT. Wakafallahu al-mu'minin al-qital. Kata Allah SWT. Jadi tidak terjadi peperangan. Allah SWT memberikan kepada mereka hadiah. Yaitu kemenangan tanpa perang. Yaqul ja'a Jibril. Kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya. Wa khala'a la'matahu. Dan pakaian perangnya itu, la'ma itu apa perang artinya. Itu dilepas salam sama Rasulullah SAW. Waktu dia masuk ke rumah. Ya Jibril. Jibril alaihissalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Didatangi oleh Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awadhtum silah. Kalian sudah meletakkan apa? Senjata kalian. Faqala na'am, kata Rasulullah. Qala Jibril, amma nahnu falam nadh'u aslihatana ba'd. Kalau para malaikat belum meletakkan senjata kami. Belum, peperangan belum selesai, katanya Jibril. Inhad ilal qawm, ayo kita pergi ke al-qawm yang dimaksud dan di sini al-qawm Bani Quraidah. Akan diberi pelajaran Bani Quraidah, yang mana mereka telah mengkhianati Rasulullah SAW. Ya'murukallah bihadha, Allah SWT memerintahkan engkau, wahai Muhammad, untuk berbuat demikian. Ayo kita pergi ke Bani Quraidah. Pergi Jibril, yaitu di situ. Jibril ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Muhammad, siapa sahabat-sahabat yang paling mulia? Katanya Rasulullah SAW yang hadir Badr. Di mana sahabat-sahabatku yang hadir perang Badr? Wakadzalikal malaika, katanya Jibril. Malaikat-malaikat Allah yang paling mulia yang hadir perang Badr. Maka dari itu sahabat Rasulullah yang ikut perang Badr punya kedudukan tersendiri. Mereka dijamin masuk surga. Surga katanya Rasulullah SAW tidak akan disentuh oleh api neraka. Wa Jibril ini apabila menjelma menjadi manusia, dia merupai yaitu Dahiyatul Kalbi, Dahiyah bin Khalifah Al-Kalbi, sahabat Rasulullah SAW. Fakharaja Nabi SAW wa amara an-nas.
Dan Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ayo pergi, kita pergi ke Bani Quraidah. Wa qala la yusalliyanna ahadun al-asra illa bi Bani Quraidah. Janganlah dari antara kalian, mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, janganlah kalian sholat asar kecuali sudah di Bani Quraidah. Kita akan sholat di Bani Quraidah. Yaqulna la yusalliyanna ahadun al-asra illa bi Bani Quraidah. Fakharajal muslimun istijabatan li amrin Nabi SAW ila Bani Quraidah. Maka sahabat Rasulullah SAW, walaupun mereka lelah, undur bagaimana sahabat Rasulullah SAW taatkan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam keadaan lelah yang luar biasa, walapar yang luar biasa. Disuruh sama Rasulullah SAW, ayo kita pergi ke Bani Quraidah. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Semuanya pergi ke bersama Rasulullah kepada ke Bani Quraidah. Wa'ajjalah wa'atar raya li Ali bin Abi Talib. Dan Rasulullah, dia yang mendahului pergi Bani Quraidah. Dan bendera diberikan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Wastakhlafa ibnu Ummu Maktum al-Madinah. Rasulullah menyuruh ibnu Abi Maktum yang buta, Abdullah namanya, atau Amr namanya, yang Allah SWT dalam Al-Quran menurunkan abasa wa tawalla in ja'ahu al-a'ma, itu disuruh oleh Rasulullah SAW duduk di kota Madinah untuk menjadi imam apabila tiba waktu sholat. Kemudian waja'a hatta nazala inda husun Bani Quraidah. Rasulullah dan sahabat-sahabatnya mendatangi yaitu husun Bani Quraidah, benteng-benteng Bani Quraidah. Wa hasarahum 25 lailah, dan dikepung 25 malam. Wa aradu alaihim sayyiduhum Ka'ab bin Asad. Dan Ka'ab bin Asad kepala mereka berkata, "Imma an tuslimu wa tadkhulu ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dinihi, wa imma an tuqtalu dararikum wa takhruju wa tuqatilu hatta tuqtalu an akhirikum." Kepala mereka, Ka'ab bin Asad itu kepala kabilah Bani Quraidah, berkata kepada orang-orang Bani Quraidah, wahai orang-orang Bani Quraidah, pilihin salah satu, wa imma an taslamu, kalian semuanya masuk ke dalam agama Islam, wa tadkhulu ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dini, kalian masuk ke dalam agama Islam bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa imma an tuqtalu dararikum, atau anak-anak kalian akan dibunuh, wa takhruju wa tuqatalu hatta tuqtalu an akhirukum, dan kalian akan memerangi Muhammad, kalian akan mati semuanya. Semuanya akan mati. Wa imma an tahjamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu yaum sabti, atau kalian menunggu sampai hari Sabtu, yaitu hari Sabtu riaya indal seperti Jumat. Jumat indal muslimin wa mereka hari Sabtu. Hari yang suci indom hari Sabtu indom orang-orang Yahudi. Ya kalian, ya imma kalian itu menunggu sampai tiba hari Sabtu. Apabila dari Sabtu itu tiba, hina ya'mal muslimuna syarrakum, mereka akan mengatakan tidak mungkin mereka akan memerangi kami hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari yang suci untuk orang-orang Yahudi. Mereka akan mengatakan demikian Muhammad dan sahabat-sahabat. Nah, kemudian kalian memerangi, perangilah Muhammad dan sahabat-sahabatnya dalam hari Sabtu itu. Farafadhu akullah kallah, kalau kita tidak mau memerangi Muhammad. Semuanya menolak omongannya kepalanya mereka Asad bin Ka'ab ini, atau Ka'ab bin Asad ini. Faqala lahum, maka Ka'ab bin Asad mengatakan demikian, wallah innakum humurun, sungguh kalian ini keldai-keldai, binatang-binatang keldai. Wala syaitak balunahu, tidak ada satu pun di antara tawaran anak ini yang engkau nerimanya, sama sekali tidak ada yang diterima sama orang-orang Bani Quraidah. Perang endak, suluh endak, bilang kalian gak akan mati. Fakharaja inda dhalika ahaduhum waqal, salah satu dari mereka muncul Bani Quraidah, waqal ya Rasulullah nanzil ala hukum sahabi Mu'ad, kita mau ya Rasulullah suluh, yaitu kita, tapi ala syarat, dia bilang sahabi Mu'ad yang menghukumi kami. Yang menghukumi kami adalah sahabi Mu'ad. Karena sahabi Mu'ad, tokoh Bani Al-Aus ini dulu sekutunya Bani Quraidah. Dikira sama mereka apabila yang menghukum itu Sa'bi Mu'ad akan memberi keringanan kepada mereka. Seperti Bani Nadir dan lain-lainnya. Li'annahu kana halifan lahum fil jahiliyah. Karena mereka adalah sekutu
Bani Quraidah di Al-Jahiliyah. Faqalu la'alla yudafi 'anna. Mudah-mudahan dia bisa membela kami, yakni Sa'd bin Mu'adz ini akan membela kami. Kama dafa Abdullah bin Ubay bin Salul an Bani Qainuqa. Seperti Abdullah bin Salul, Raisul Munafiqin, membela Bani Qainuqa waktu itu sampai mereka diusir saja, tidak dibunuh oleh Rasulullah SAW. Wa ma'alimul farq baina Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafiqin, wa baina Sa'd bin Mu'adz min ru'usil muttaqin radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka tidak bisa membedakan antara Abdullah bin Ubay, kepalanya munafikin, sama Sa'd bin Mu'adz yang kepalanya muttaqin. Orang-orang yang bertakwa kepalanya Sa'd bin Mu'adz, kepalanya orang-orang munafikin yaitu Abdullah bin Ubay. Berbeda jauh antara sama dan bumi. Antara Sa'd bin Mu'adz dengan Abdullah bin Ubay. Faqalu nanzil ala hukum Sa'd bin Mu'adz. Kita menerima, tapi yang menghukum kami Sa'd bin Mu'adz. Kama nazala ikhwanuna ala hukum Abdullah bin Ubay bin Salul. Seperti saudara-saudara kami Bani Qainuqa, mereka menerima yaitu yang menjadi hakim yaitu Abdullah bin Ubay. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Sa'd bin Mu'adz an yu'ta bihi. Sebetulnya yang menjadi hakim ini, yang menghukumi mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia pemimpin umat Islam. Tapi Rasulullah SAW wafaku ala dhalik. Setuju Rasulullah SAW. Ya ada apa-apa. Biar Sa'd bin Mu'adz yang yahkum bainakum. Fa'amaran Nabi SAW bi Sa'd bin Mu'adz an yu'ta bihi. Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya agar dibawa Sa'd bin Mu'adz. Seperti saya katakan bahwa Sa'd bin Mu'adz waktu itu di Masjidil Rasul SAW dibikin okema sama Rasulullah SAW. Yu'alaj. Dia diobati. Sebab saya mengatakan dia yang lengannya ini terluka parah. Maka doanya Sa'd bin Mu'adz saya sudah ceritakan minggu yang lalu, saya tidak ulangi. Sa'd bin Mu'adz menginginkan yaitu mengeluarkan dendamnya terhadap Bani Quraidah ini. Ya Allah, dia mengatakan dalam doanya, jangan sampai ya Allah engkau mengambil nyawaku sebelum aku membalas dendamku terhadap Bani Quraidah. Tidak orang-orang Yahudi ini kepingin Sa'd bin Mu'adz yang jadi hakim. Ya ini sih dikentain yang Sa'd bin Mu'adz. Fa'amaran Nabi SAW Sa'd bin Mu'adz yu'ta bihi. Disuruh sama Allah, Rasulullah SAW agar Sa'd bin Mu'adz dibawa dari kemahnya di Masjid Rasul SAW. Wa kana qad usiba fi akhulihi. Dia kena di lengannya sini, yaitu panah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma ja'a qala Nabi SAW waktu datang Sa'd bin Mu'adz mengendarai yaitu himar, apa keldai dia. Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, kepada teman kabilat Bani Al-Aus, "Umu ila sayyidikum." Berdirilah, bawaan pergi sini yaitu tokoh kalian. Ini menghormati tokoh. Orang yang tokoh itu harus dihormati dalam agama Islam. Ini Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, "Umu ila sayyidikum." Berdirilah, angkat dia ke sini sebab dia dalam keadaan sakit. Itu menghormati seorang tokoh. Ai Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Wa anzaluhu min 'ala al-himar alladhi ja'a bihi. Diturunkan oleh mereka, oleh orang-orang Bani Al-Ashhal yaitu min al-Aus, diturunkan Sa'd bin Mu'adz, orang-orang Al-Ansar diturunkan dia Sa'd bin Mu'adz dari himarnya dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'd bin Mu'adz, "Ihkum fi mawalik." Engkau yang jadi hakim wahai Sa'd tentang mawalik ini, sekutu-sekutumu ini dari Bani Quraidah. Fasaru yasihuna bihi. Orang-orang Bani Quraidah itu mengeraskan suara-suara mereka. Mereka berkata, "Ahsan Aba Amrin fi mawalik kama ahsana ghayrak." Wahai Abu Amr, jadi dia kunyanya Abu Amr, Mu'adzabah Sa'd bin Mu'adz ini. Wahai Abu Amr, baiklah berbuatlah kebaikan kepada kami. Seperti dahulu, sebelummu, mereka telah berbuat baik kepada sekutu-sekutu mereka. Faqala Sa'd bin Mu'adz, maka Sa'd bin Mu'adz berkata, "Ana li Sa'din an la ta'khudhu fillahi lawmata la'im." Sudah tiba waktunya, ya Sa'd bin Mu'adz. Bahwa Sa'd bin Mu'adz tidak akan merelakan mereka itu hidup, hakata yakni la ta'khudhu billahi law matala'in,
aku akan berbuat walaupun dicela oleh dunia semua, saya tidak ribut. Itu artinya laumat dalaim. Al-la'im adalah orang yang suka mencela, yang mencela. Jadi saya tidak peduli apabila saya menghukumkan sesuatu, memberi hukum saya, hukuman saya, kemudian saya dicela, saya tidak peduli. Yang penting Allah SWT dan Rasulnya setuju dengan hukuman saya ini. Laqad haqqa faqala inna hukmi fihim, hukum saya terhadap mereka, an yuqtal maqatilatuhum. Orang-orang yang berperang, laki-laki itu yang memerangi kami, itu semuanya dibunuh. Kata yang Sa'ab bin Mu'ad. Wutusba dararihim, anak-anak mereka, istri-istri mereka ditawan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, laqad hakamta fihim bihukmillah. Engkau ya Sa'ad telah menghukumi mereka dengan hukum Allah SWT. Tepat hukummu ini yang disetujui oleh Allah SWT. Ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, akhrajul Bukhari wa Muslim. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biqatli rijalihim. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar laki-laki mereka dibunuh seluruhnya. Wa sabji dararihim wa nisa'ihim. Anak-anak mereka dan istri-istri mereka ditawan. Dan ada di antara mereka satu atau tiga paling top yang masuk ke dalam agama Islam. Dibiarkan sama Rasulullah SAW, tidak dibunuh. Dalam peperangan ini tidak disebut di sini. Dalam peperangan ini langsung Sa'ad bin Mu'ad waktu dia mengatakan hukumnya ini, langsung pecah anunya itu, lukanya itu. Keluar darah yang luar biasa, meninggal dunia Sa'ad bin Mu'ad. Waktu dia dibawa ke kemahnya, setelah dia menghukum orang-orang Yahudi itu, langsung dibawa ke kemahnya. Di kemahnya situ pecah anunya dia, lukanya tadi. Dan dia meninggal dunia. Rasulullah SAW ketika itu duduk bersama sahabat-sahabatnya. Rasulullah berdiri dengan terkejut. Kenapa ya Rasulullah? Kata yang sahabat. Kalau akhukum Sa'ad bin Mu'ad meninggal, saudara kalian Sa'ad bin Mu'ad meninggal, ayo kita ke sana. Maka pergi Rasulullah SAW menuju ke Sa'ad bin Mu'ad. Waktu Rasulullah menuju ke kemahnya Sa'ad bin Mu'ad itu, kemudian Sa'ad bin Mu'ad dimandikan di kubur, itu yang mengubur Sa'ad bin Mu'ad yaitu 70 ribu malaikat. Kata ya Rasulullah, ditanya sahabat Rasulullah SAW, bagaimana ya Rasulullah, inna akhakum mat, sahabat Sa'ad bin Mu'ad meninggal, laqad ihtazza lahu arsyur rahman. Yani riwayat Bukhari. Arsy Allah SWT itu goncang, goyang waktu matinya Sa'ad bin Mu'ad. Laqad ihtazza lahu arsyur rahman. Bagaimana besarnya Sa'ad bin Mu'ad ini di mata Allah SWT, hamba Allah yang soleh. Kemudian waktu dikubur, 70 ribu yang mengubur Sa'ad bin Mu'ad dari malaikat. Dan malaikat 70 ribu ini belum pernah turun ke bumi illa waktu dia, kecuali waktu mengubur Sa'ad bin Mu'ad ini. Kita tutup di sini dulu insyaAllah. Bertemu insyaAllah di minggu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.